Oke, kita beli rumah dulu dah. Uco kaya, ya kan? Samping lu kan. Set. Ya, banyak gaya sih Uco. Bang. Yo bro semuanya, kembali lagi bersama gue Ricky Rahman dan di game GTA San Andreas kembali ya bro. Oke, dan pada hari kita bakal lanjutin lagi GTA story-nya ya. Oke, dan kita selalu bersama Ucok di Gon Brong. Ya bro semuanya, oke bagi kalian yang belum like video ini langsung saja scroll ke bawah. Tonjok, waduh gak kelihatan. Tonjok, waduh kembali. Tonjok ya. Like dan juga subscribe-nya bro. Bagi kalian yang belum follow Instagram Ricky Rahman langsung saja follow juga ya bro. Mantap sekali, oke cuy. Oke bro, mantap sekali, kita bakal lanjutin misinya pada hari ini. Dan misi pada hari ini yang jarang sekali kita gunakan ya bro, yaitu misi Cesar Vial Pando. Cesar dan Cesar lah. Oh, OG-nya ada juga ya. OG-nya ya bro. Mantap jiwa itu. Oke, tapi kita bakal ini OG ini dulu ya. Kita CP ya. Itu jadi kita ke sana pakai jetpack saja ya bro, biar cepat lah ya kita, soalnya ini jalan udara ya. Oke, ini kita sangat jarang sekali, bahkan tidak pernah lagi ya kita memakai misi Cesar Vial Pando ini. Mau ngapain, kita langsung saja menuju ke sana, kita jalankan misinya bro. Oke, kita udah dekat sampai dengan misi Cesar Vial Pando nya bro. Dan by the way, kita baru pertama kali memainkan GTA misi ini ya bro. Berarti ini mungkin misinya sederhana aja dulu ya, menurut gua gitu ya kan. Misinya sederhana saja, karena ini kan kita baru pertama kali. You need to be in a louder car. Low rider car. Oke, berarti kita memerlukan mobil yang kemarin itu bro. Mobil yang sangat kemarin itu, yang bisa gerak-gerak itu ya bro. Dimana ya semalam ya? Wah, ternyata tidak bisa ya bro. Oke, sebelum itu kita ini kayaknya bisa beli rumah di belakang sini nih. Nah, ini dia, kita bisa beli rumah di belakang sini dulu ya bro. Berarti kita harus pakai mobil kerdil itu dulu bro. Oke, kita beli rumah dulu dah. Uco kaya, ya kan? Oke, kita langsung beli rumah baru lagi bro. Baru episode kemarin kita beli rumah baru ya kan? Coba kita lihat dulu di rumahnya bagaimana cuy. Oke, kita lihat. Oke, seperti ini loh. Kok sama gitu ya kan? Jangan-jangan ini pintu ajaib. Kok tembus gitu ya pintunya. Oke, jadi kita langsung saja ngambil mobil itu kemarin ya bro. Mobilnya kalau nggak salah di sini dah ya. Oke, gue cari dulu mobilnya. Ini kalau nggak salah di sebelah sini nih. Oke bro, kembali lagi. Lah ini di mana ya bro? Lah ini kan kemarin gue ngambil mobilnya di sini kalau nggak salah ya bro. Dan mobilnya pun hilang gitu loh. Seharusnya mobilnya di sini nih. Loh, kok gitu ya? Lah. Ini bisa ambil aja nih. Iya, kita ambil ini saja bro. Kita harus langsung saja ke misi Cesar Vial Pando ya. Iya, kita bawa mobil ini. Ini bisa gerak nggak masih? Oh masih bisa coy. Oke, kita langsung pakai ini saja ya bro. Di situ berarti tempat ngemoditnya doang ya. By the way, ini mobil orang cu. aduh. Oke, kita bakal bawa mobil orang ini dulu ya bro. Minjem ya kan. Buat kita jalanin misi Cesar si... Oh my whip. Cesar si Raja Hutan. Oke, gua juga bingung gitu loh. Mobil gua kemarin yang berwarna-warna itu hilang. Oh iya, mungkin mobilnya di garasi ya bro. Mobilnya ada di garasi. Garasinya berarti di rumah sini bro. Coba kita lihat dulu deh ya. Kita coba lihat dulu, coba kita periksa ke sana. Siapa tahu, soalnya mobilnya itu udah mantep coy. Udah dimodif, turbonya sudah sangat banyak ya bro. Jadi kita nggak usah modif lagi. Iya, sampai tahu kan ini misinya abis ini nih, misinya balapan gitu, bahaya cuy. Jadi kita harus punya banyak persediaan dulu ya. Oke, kita bakal kesana dulu. Oke, ada polisi, awas. Belum apa-apa, udah berasap aja nih mobil. Oke, kita udah perbaiki dengan rumus Hesoyam ya, biasalah kita pakai cat kan. Oke, kita biar nggak rusak nih. Nanti kita kalau bisa balapan gitu. Oke, kita coba lihat dulu ya. Semoga ada di dalam. Semoga ada di dalam. Kalau benar itu jadi mobil kita, ini di dalam harusnya. Nggak ada, cuy. Berarti di mana ya, bro? Gue juga nggak tahu nih di mana ya. Harusnya mobilnya ini. Kemarin itu mobilnya di belakang hilang seketika gitu loh. Oke, kita langsung saja ke misinya ya, bro. Oke, ya bro, kita udah berada di depan rumah Cesar Vial Pandonya dan kita letak in. Oke, benar kan? Kita harus pakai mobil. Hey, CJ, you made it.
Hey Carl. Okay, hi Carl. Hey baby. Okay, itu adiknya nice ride, right, man. That's no Karuja. Oh, Karuja. You sure you want to risk that baby? Okay, kita ini kenapa nih? How much they talking about? It's our... Bodo amat, langsung saja kita mainkan ya kan. Ini mau kemana kah kita? Ke mana? Polo Caesar. Oke, okay. Not kan? To the restart. Nah, kita disuruh balapan cuy. Memanglah ini ucok-ucok ya kan. Mau balapan pakai mobil orang gitu kan. Sangat pakai modal. Oke, kita jalan. Gitu-gitu yang coba lihat. Wait. Oke, langsung aja kita berangkat. Ditungguin juga nih ya. Oke, ini dia in here ya bro. Coba kita lihat. Oke, drive. Oke, kita menuju sini. Udah siap aja balapan coy. Oke, kita siap-siap. Oke, kita harus jadi juara nih ya bro. Oke, kita harus siap. Oke, start. Ke pinggir cengor. Cengor. Oke, kita sesarnya mana bos? By the way, sesarnya di mana ya? Dia nggak ikut ya? Wah, curang. Jangan dorong-dorongan, cok. Oke, jangan dorong. Tuh kan, mereka ini dorong-dorongan gitu. Oke, lurus, belok kanan, sip. Tuh kan, ya salam. Kok, emang gua juga nggak tahu gitu loh. Tiba-tiba mobilnya jadi sulit dikendalikan nih, bro. Tiba-tiba mobilnya sulit dikendalikan gitu loh. Oke, gua jalan arusnya. Jalan sini aja deh. Sini loh, kebalap loh. Ini mobil minjem loh, awas aja loh. Ini pasti panas ini mobilnya, coy. Karena mobil minjem. Minjem bilang aja enggak. Oke, jadi kita bakal balap ini pasti ke kiri nih. Oke ya. Oke, kita udah bro di posisi 2. Uhuy, di posisi pertama. Tuh kan ini tiba-tiba ya bro. Tiba-tiba mobil ini sulit gitu loh dikendalikan. Oke. Belok kanan, belok kiri lagi. Belok kiri, terus belok kanan. Belok kanan, kampret. Yang ngalangin ke pinggir dong. Ini nggak tahu balapan apa. Oke, balapan di jalan raya gitu kan. Waduh, ada polisi. Untung aja nggak ketabrak. Ini sengaja ini. Gamenya ini sengaja. Biar gue nabrak polisi ini. Kayak kampret dikejar polisi gitu kan. Udah balapan dikejar polisi. Oke, sip. Oh, loh kok kita... Oh, tuh kan. Ini sengaja bro. Ada polisi tadi. Oke, kita langsung balapan. Oh, waduh, kecepatan penuh. Oh, kencang kali bro. Wih, menang cuy, langsung dapat $1,000. Kalau $1,000 itu dirupiahkan itu 13 juta dong. Wow, kami juara satu, woi. Ini taksi ikutan juga. Mirip taksi. Nah, gue menang aja. Kena. Oke, kita perbaiki dulu mobilnya, sip. Dan kita bakal pulang dulu, bakal nge-sip ya bro. Balapan. Oh, ini dia ada rumah di pinggir pantai. Kita beli lagi ya kan, udah menang race masa nggak bisa beli rumah gitu kan. Oke, kita bakal menuju rumah situ dulu. Berarti kita ini harus turun dulu ya bro. Ini soalnya di lewat sini nggak bisa coy. Di pagar di sini ya. Lewat mana kita bro? Kayaknya lewat kanan ini bisa nih. Tuh ya, nggak kena coy. Ini bisa nggak ya? Bisa nggak diterobos ya? Semoga bisa. Yolo. Oke, bisa dong ya kan. Ucok ya. Apapun semua bisa gitu loh. Oke, ini semoga ada garasinya ini ya bro, rumahnya ya. Jadi kita bisa simpan ini mobilnya ya. Oke, ini mobilnya lumayan cepet gitu loh. Oke, sip. Mobilnya udah baik kembali. Oke, ada garasinya ternyata cuy. Oke, kita bakal beli rumahnya dulu ya bro. Berapa nih harganya? $30,000 coy. Berarti ini lebih mahal dari rumah biasanya. Soalnya di pinggir pantai ya bro. 3 kali lipat. Wih, teng. Dung tepetel. Oke, nice sekali. Kita masukkan dulu mobil baru kita. Udah malam juga, mantap sekali. Kita punya mobil baru ya bro. Oke, kita masukin dulu mobilnya. Semoga kesep ya. Ini kita minjem aja nih. Kalau bisa dibeli mobilnya sama Ucok. Sama si Ucok. Nanti episode selanjutnya kita bakal bikin tato deh ya bro. Bikin tato di badan Ucok ini gak bagus gitu loh. Ini item daki doang ya kan. Kita tambahin tato aja ya bro. Dan nanti kita bakal tatoin juga mobil barunya si Ucok itu ya. Semoga masih gak hilang mobilnya. Oke, apa kalau dalam rumahnya sama? Sama coy. Oke, bro-bro, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian sudah nonton video gue sampai akhir video. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe di video gue. Dan gue minta saran nih pada kalian di episode selanjutnya. Gue mau mainin tadi ada misi apa lagi. Oke, dan di misi selanjutnya itu ada dari Big Smoke, ada dari OG, dan ada mungkin Caesar Belpandoli ada juga ya bro. Dan ada dari Raider, ada Switch. Nah, antara 5 itu silahkan tulis di komen ya bro, sebanyak-banyaknya. Jadi nanti gue bakal pilih yang mana di episode selanjutnya. Oke, nanti bakal gue bacain.